Halo sobat, jumpa lagi di channel YouTube saya Robby Sunandi. Di video kali ini saya akan review sebuah sepatu ya. Jadi ini yang saya review sepatu yang sudah saya pakai untuk seharian untuk berlari lah khususnya ya. Dan saya memakai ini kurang lebih sudah 100 kilo kurang lebih ya. Ini dia Adidas Ultra Boost 20 yang sebelumnya sudah saya review di video saya di channel YouTube saya ini ya. Jadi saya akan mereview apa saja yang rusak setelah saya pakai setelah pemakaian kurang lebih 100 km ya. Oke, kita cek. Ya. Dan sedikit saya bercerita tentang saya memakai sepatu ini untuk berlari. Pastinya saya memakai ini sangat nyaman sekali untuk berlari ya, karena saya untuk berlari ini paling sering saya pakai Adidas Ultra Boost, karena untuk berlari sangat nyaman bagi saya. Maka dari itu saya memakainya, hampir setiap saya berlari saya memakainya ya. Meskipun ada pun saya memakai sepatu yang lain, cuman kelihatan lebih sering saya memakai yang ini. Untuk kerusakan, saya memakai selama kurang lebih berapa bulan, belum sampai 1 tahun ya. Tidak ada kerusakan di solnya, tidak ada kerusakan di ininya, tepinya tidak ada sedikit pun ya, sedikit pun masih oke semua. Malah masih seperti baru ya, tidak ada yang copot, masih kokoh ya, masih oke. Ini karena kotor pemakaian aja. Kemarin saya bawa lari kebetulan di rerumputan becek ya. Oke, langsung kita cek. Oke, bisa teman-teman cek. Ini sudah pemakaian kurang lebih 100 km ya. Saya berlari terkadang sekali berlari ada 10 kilo, 7 kilo setiap harinya. Kadang seminggu 3 kali. Tidak ada yang rusak sedikit pun ya, masih oke. Sudah 2 kali cuci ya, tidak ada yang rusak. Di kaki yang kiri pun seperti itu, cuman kotor pemakaian. Di tapak sepatu masih oke ya. Di tapaknya nih terbuat dari ini seperti ban gitu ya, hitam seperti ban ya. Ini seperti ini busa, seperti busa gabus, tapi bahannya ini sangat bagus ya, bukan gabus-gabus seperti biasa ya. Masih oke ya, udah 100 kilo kurang lebih saya memakai ya Adidas Ultra Boost. Hanya di bagian dalam lepas ya, selebihnya masih oke semua ya. Ya, jadi begitu ya teman-teman, untuk review sepatu untuk keseharian berlari saya Adidas Ultra Boost. Nanti saya akan mereview sebuah sepatu baru lagi. Ya, sepatu baru saya, tapi silakan teman-teman tekan dulu tombol subscribe agar saya selalu update video-video terbaru ya, review barang-barang yang saya beli maupun barang-barang yang titipan teman, saya akan review sebelumnya di channel YouTube saya ini. Oke, atas support ke channel saya ucapkan terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.